perawatan murai batu trotol yang tepat. 1. Pemberian pakan. Ketika burung murai batu masih berusia 1 minggu sampai 2 bulan, Anda harus memberikan pakan lembek. Berikan pakan yang sudah dilembekkan menggunakan air hangat. Anda juga harus menyuapinya. Masukkan pakan tersebut ke dalam mulut burung, karena burung masih belum mengerti bagaimana cara memakan. Namun jangan melakukan cara perawatan murai batu trotol ini terlalu lama. Ketika burung sudah berusia 1 bulan, sebaiknya sediakan pakan tersebut di wadah. Tujuannya agar burung dapat terbiasa makan sendiri tanpa harus disuapi. 2. Berikan pakan ekstra. Ketika burung murai batu sudah berusia 2 bulan, lakukan perawatan murai batu trotol lebih. Berikan pakan tanpa harus melembekkannya terlebih dahulu. Anda juga dapat memberikan pakan ekstra. Anda dapat memberikan kroto segar dan ulat Hong Kong secukupnya saja. Untuk jangkrik, berikan jangkrik yang ukurannya kecil sebanyak 3 ekor setiap hari. Jika burung masih kesulitan memakannya, Anda dapat mencincang jangkrik tersebut. Cara perawatan murai batu trotol memang memerlukan kesabaran. 3. Penjemuran. Burung dewasa umumnya dimandikan dan dijemur secara rutin. Namun tidak untuk trotol. Anda dapat memandikan burung ketika bulu-bulunya sudah mulai lebat. Namun jangan dilakukan setiap hari. Untuk penjemuran, Anda harus melakukannya agar burung mendapatkan udara segar yang cukup. Perawatan murai batu trotol yang tepat yaitu letakkan burung di tempat yang teduh. Untuk penjemuran sendiri dapat dilakukan selama kurang lebih 30 menit saja. Semoga bermanfaat.